Selamat datang di neraka. Tiga kata yang identik dengan pertemuan Manchester United dan Galatasaray, sejak kedua klub ini pertama kali bersilangan 30 tahun lalu. Keadaan terbalik terjadi di Old Trafford, Erik ten Hag merasakan kegelisahan yang mendalam. Meningkatnya ejekan setelah Crystal Palace memberikan kekalahan terbaru kepada United masih akan terngiang-ngiang di telinganya. Para penggemar akan mendukungnya lagi, tetapi mereka menjadi gelisah. Ten Hag sekarang memiliki dua pertandingan kandang sebelum jeda internasional, melawan Galatasaray dan kemudian Brentford pada hari Sabtu, untuk mengembalikan timnya ke jalur yang benar. Di musim keduanya, musim paling penuh gejolak dan berbahaya, dan mencegah krisis menjadi tidak terkendali. United mengalami awal terburuk sejak Sir Alex Ferguson berjuang menyelamatkan pekerjaannya 34 tahun lalu. 4 kekalahan dalam 7 pertandingan pembuka Premier League membuat Ten Hag berada di bawah tekanan. United dengan mudah mengalahkan Palace di Piala Carabao hanya 4 hari sebelumnya, tetapi ulangan strategi TH tersebut mudah dipatahkan Roy Hodgson di Liga. Yang lebih aneh lagi adalah Old Trafford tidak lagi menjadi benteng, seperti ketika ia mengamankan posisi ketiga dan memenangkan Piala Carabao. United hanya menderita 2 kekalahan di kandang di semua kompetisi di bawah Ten Hag musim lalu. Musim ini, pelatih asal Belanda itu telah menyamainya sebelum akhir September. Kekhawatirannya adalah United akan mengalami kemunduran di bawah Ten Hag. Benar, dia memiliki daftar cedera yang parah, dan gangguan di luar lapangan seputar Jadon Sancho dan Antony, yang menonton pertandingan ini dari tribun setelah kembali berlatih, tetapi para pemainnya terlihat tidak memiliki arah dan kepercayaan diri. Ini bisa membuat laga berikutnya terancam tanpa konsistensi, dan akhirnya membuat TH dipecat. Pemain sayap Manchester United, Antony, terlihat kembali berlatih untuk pertama kalinya. Pria berusia 23 tahun itu kembali dari Amerika Selatan pada hari Selasa. Penampilan terakhir Antony untuk United adalah melawan Arsenal pada 3 September. MU kembali berlatih pada hari Minggu, menjelang pertandingan berikutnya melawan Galatasaray di Liga Champions pada Selasa malam. The Reds ingin kembali ke performa terbaiknya pada pertengahan pekan, setelah menderita kekalahan kelima musim ini melawan Crystal Palace pada akhir pekan. Erik ten Hag mengatakan pasca pertandingan, dia memahami mengapa para pendukung mencemooh timnya di luar lapangan, dan jelas diperlukan reaksi. Pemain sayap United asal Brazil berpartisipasi dalam pelatihan tim penuh untuk pertama kalinya. Sejak ia kembali dari negara asalnya. Seringkali setelah kinerja atau hasil di bawah standar, seorang manajer menuntut para pemain untuk mengambil bagian dalam pelatihan lebih lanjut pada hari berikutnya. Ten Hag belum mengambil pendekatan ini, dengan para starter yang tidak terlihat di Carrington pada hari Minggu. Hal ini tidak mengherankan, mengingat banyaknya cedera di United saat ini dan pertandingan berikutnya melawan Galatasaray. Diharapkan tim pertama itu kembali pada hari Senin untuk sesi latihan terbuka. Ten Hag melanjutkan tradisinya membawa pemain muda ke sesi latihan, dengan beberapa bintang akademi yang hadir di Carrington. Ethan Williams, Willy Kambuala dan James Kenlon menjadi pemain yang dipilih untuk tampil bersama rekan satu tim seniornya. Williams dan Scanlon masing-masing bermain di sayap kiri dan lini tengah menyerang, sementara Kambuala adalah bek tengah yang menjanjikan. Penjaga gawang muda Dermot Mee dan Kie Plung Lee juga mengambil bagian dalam sesi ini, tetapi jangan berharap satupun dari mereka akan tampil untuk menghadapi Galatasaray. Bek tengah Manchester United, Harry Maguire, baru menjadi starter sekali musim ini, tetapi kesabarannya menunggu, mungkin akan berbuah. Ia bisa mendapat lebih banyak menit bermain di tim utama setelah serangkaian cedera di MU. Cedera yang dialami Lisandro Martinez membuatnya absen hingga Januari. Rafael Varane dan Victor Lindelof memulai pertandingan liga terakhir United melawan Crystal Palace. Namun, Lindelof mendapat kritik setelah pertandingan,
karena kelalaiannya membuat MU kebobolan gol Joachim Andersen. United akan menghadapi Galatasaray di Liga Champions minggu ini, dengan Martinez absen dan Luke Shaw juga masih absen. Lindelof mungkin masih mendapatkan starter, tetapi posisi pemain asal Swedia itu terancam Maguire. Apakah Harry Maguire layak menjadi starter melawan Galatasaray? Klub raksasa Turki tetap menempel ketat pemimpin Super League, Fenerbahçe, selama akhir pekan. Mereka mengalahkan Ankara Gücü 2-1 di kandang sendiri, dengan mantan pemain sayap MU, Wilfried Zaha mencetak gol, meskipun rivalnya merespons dengan kemenangan mereka sendiri pada hari Minggu untuk merebut kembali posisi teratas. Juara Turki itu meraih hasil imbang pada pertandingan pembuka Eropa mereka, bangkit dari ketertinggalan 2-0, untuk menyelamatkan 1 poin melawan FC Copenhagen. Perjalanan mendatang ke Old Trafford akan menjadi yang pertama sejak 2012, ketika Michael Carrick membawa tim Inggris itu meraih kemenangan di fase grup Liga Champions. Sementara itu, pada musim panas 2023, Sergio Reguilon bergabung dengan Manchester United dengan status pinjaman selama 1 musim dari Tottenham, dan dia telah meninggalkan kesan positif di Old Trafford. Prospek kepindahan permanen ke United pada jendela transfer Januari mendatang atau di akhir musim mungkin akan segera terjadi jika Reguilon terus tampil bagus. Namun, ada beberapa faktor yang akan berperan sebelum keputusan diambil. Gary Neville, yang sangat vokal menentang keluarga Glazer, menyalahkan orang Amerika yang kontroversial itu, dan menyalahkan kurangnya struktur di klub atas prestasi MU sejak dipegang keluarga Yahudi tersebut. Dalam postingannya di Twitter, Neville menyalahkan masalah di United karena kurangnya struktur dan kekacauan budaya. Menurutnya, Erik ten Hag adalah manajer yang baik yang bekerja di lingkungan yang sangat sulit dan menantang. Siapapun manajer MU akan sulit membereskan kekacauan selama Glazer berkuasa. Keluarga Amerika tentu memberikan dampak negatif bagi klub, baik itu oleh Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, atau manajer lainnya sejak Sir Alex Ferguson pensiun. Dan nampaknya pelatih asal Belanda itu mulai merasakan kekacauan itu. Siklus ini, yang telah terlihat dalam setiap periode manajerial di klub, sepertinya akan terus berlanjut. Setelah musim yang positif, masalah di luar lapangan dan perjuangan untuk menjual pemain, membuat masalah tersebut menimpa mantan bos Ajax tersebut. Tidak jelas apakah performa buruk ini akan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi ada tanda-tanda bahwa perjuangan Ten Hag atau siapapun penggantinya di Old Trafford akan sangat-sangat-sangat berat. Jelas terlihat bahwa keluarga Glazer sekali lagi mengecewakan manajer karena dana sekali lagi terbatas dan klub tidak dapat mendatangkan target utama. Rasmus Højlund masih terlihat mentah, mengingat dia baru berusia 20 tahun dan datang ke Premier League setelah 1 musim bersama Atalanta di Serie A. Itulah sebabnya manajer United ingin klubnya mengejar bintang Tottenham Hotspur saat itu, Harry Kane, atau mencoba mengalahkan pesaing lainnya dalam perlombaan untuk merekrut Victor Osimhen. Namun, Glazer menolaknya karena biaya yang harus dikeluarkan, menurut guru transfer Fabrizio Romano. Menurutnya, target utama MU selalu Rasmus Højlund, setelah mereka memahami bahwa Harry Kane dan Victor Osimhen terlalu mahal. Kesalahan besar lainnya yang dilakukan manajemen United di musim panas adalah gagal memperkuat lini belakang saat kesulitan melepas Harry Maguire. United, pada musim ini, telah kebobolan 15 gol dalam 9 pertandingan pembukaan di semua kompetisi, dan cedera telah mempengaruhi hampir seluruh lini belakang. Di tengah cedera dan krisis performa, mereka terlambat memikirkan untuk mendatangkan bek tengah baru. Jadon Sancho terlihat tersenyum di Carrington saat dia menyaksikan Manchester United U-18 mengalahkan Newcastle pada hari Sabtu. Sancho saat ini berlatih bersama tim junior United. Dia tidak tampil sejak Agustus setelah perselisihannya dengan Ten Hag. Namun meski diasingkan,
Sancho tetap berada dalam suasana hati yang riang di tempat latihan United untuk menyemangati tim U18 yang menang 5-1 atas tim muda The Magpies. Sancho dan bintang muda Kobbie Mainoo yang cedera berada di Carrington. Sancho menolak meminta maaf terhadap Ten Hag dan skuad MU atas kebiasaan indisiplinernya. Bahkan, ia mungkin bahagia Erik Ten Hag menghadapi peningkatan tuntutan pemecatan setelah awal yang buruk di musim ini. Mereka berada di posisi ke-10, terpaut 7 poin dari 4 besar, dan tagar Ten Hag out menjadi trending pada hari Sabtu, pasca kekalahan memalukan dari Crystal Palace. Jadi jika United memecat Ten Hag, manajer top berikutnya mungkin bisa membangkitkan karir Sancho. Antonio Conte tidak diragukan lagi adalah nama profil tertinggi yang tersedia di pasar. Conte telah menjadi salah satu manajer terbaik di generasinya, mencapai kesuksesan luar biasa bersama Juventus, Chelsea, tim nasional Italia, dan Inter. Lalu ada Christophe Galtier, memenangkan gelar bersama Lille dan PSG dalam 3 tahun terakhir. Ada pula Hansi Flick, yang mengalami masa buruk saat memimpin tim nasional Jerman. Yang paling diharapkan tentu, Zinedine Zidane. Dia berharap untuk menggantikan Didier Deschamps dalam pekerjaan timnas Prancis, tetapi setelah Les Bleus mencapai final Piala Dunia musim dingin di Qatar pada tahun 2022, kontrak Deschamps diperpanjang 4 tahun. Terakhir mungkin kembalinya Solskjaer ke Old Trafford bukan tidak mungkin. Pelatih asal Norwegia itu melatih United selama hampir 3 tahun dari 2018 hingga 2021. Ia membawa United finish di posisi kedua. Ini masih menjadi pencapaian terbaik mereka sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa MU memantau Antonio Silva selama jeda internasional baru-baru ini, dengan setan merah melihatnya sebagai target utama di lini tengah pertahanan. Dengan performa buruk MU musim ini, Silva dipercaya bisa jadi solusi pertahanan. Padahal, ada 5 hal yang harus diperbaiki Ten Hag selain pertahanan. Pertama, memantapkan penyerang, di mana ia memenangkan penghargaan pemain terbaik tahun ini berturut-turut untuk klub. Mengingat masalah di sayap kanan MU, dia bisa memberikan solusi yang jelas. Jadon Sancho tidak tersedia, Facundo Pellistri masih mentah. Dan Antony tidak pernah bermain seperti di Ajax. Yang kedua, memainkan Sofyan Amrabat bersama Casemiro. Mengingat kerentanan United yang mengkhawatirkan dalam transisi, dan kemudahan lawan untuk melewati lini tengah mereka. Hal ini akan memberi United kohesi, soliditas dan dinamisme yang jauh lebih besar di lini tengah, memberikan platform yang lebih baik bagi para penyerang, dan menawarkan perlindungan tambahan untuk pertahanan yang rentan. Yang ketiga, membangkitkan kembali Marcus Rashford. Penyelesaian akhir dan keegoisan menjadi masalah nyata. Dia mencetak 1 gol dalam 8 penampilan untuk United musim ini, padahal musim lalu ia mencetak 5 gol setelah jumlah pertandingan yang sama. Dan bahasa tubuhnya tidak menunjukkan rasa percaya diri atau kebahagiaan. Yang keempat, menghilangkan pertahanan pasif. United bersikap agresif atau terlalu gegabah atau terlalu pasif. Rasmus Højlund gagal melakukan sundulan menghalau umpan. Ini menunjukkan betapa lambatnya United bereaksi terhadap bola kedua dengan keinginan, tekad, dan organisasi yang digunakan Palace. Yang terakhir, singkirkan pergantian pemain yang aneh. Dengan 3 menit waktu normal tersisa, Ten Hag memasukkan Harry Maguire, seorang bek yang jarang dia mainkan, sebagai striker sementara. Dan memperkenalkan Donny van de Beek, pemain yang dia hilangkan dari skuad Liga Champions United, dan yang terlihat benar-benar tersesat dan terkejut pada kesempatan yang sangat jarang dia tampilkan. Dalam pertandingan kandang sebelumnya melawan Brighton, pergantian pemain Ten Hag dicemooh fans sendiri. Pelatih asal Belanda ini melakukan beberapa intervensi cerdas dalam penggunaan pemain pengganti musim lalu,
dan perlu kembali melakukan hal tersebut.